Halo Sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra. Nah, di bagian sini udah update belum? Kalian udah update Last Fortress atau belum? Segera cek dan update ya, karena ada updatean terbaru, yaitu adalah ke battle akhirnya. Area puncak udah kebuka, lalu ada penggalian terbaru juga. Nah, ini ada lucky number setelah hujan. Ada dua karakter yang akan kita dapatkan lagi, guys. Jadi total ada 4 yang gratis. Kita akan lihat ya untuk yang pertama, the lucky number. Nah, ini dia. Kita mendapatkan siapa di bagian sini? Lauren ya kalau nggak salah. Kita akan coba dulu ya. We close. Okay, nice. Kita lanjutkan eksplorasi. Sekarang kita menggunakan Natalie. Wadidaw, ya ini dia karakternya. Oke, kita balik lagi guys. Lalu yang kedua di bagian sini kita lihat, yaitu adalah setelah hujan. Nicely. Oke, Luminous ya ini ya, kalau nggak salah. Kita menggunakan karakter siapa ini? Gua nggak tahu. Nah, ini adalah Luminous. Oke, gue bakalan share. Untuk permainannya history kayak gitu pasti ada di bagian channel itu ya, alur cerita game. Jadi gua update-nya di bagian situ. Dan ini hari Selasa ya, hari Selasa. Oke, hari Selasa setelah kalian update nanti akan mendapatkan battle point setiap mingguan dari arena. Untuk bagian sini itu kita lihat ya, line defense. Oke, gua open dulu. Nice, sudah. Kita simpan. Oh, ada tim A, tim B, tim C. Oke, tim A dapatkan mobil juga bisa. Tim B itu gua pemantau. Kita ganti gini. Lalu untuk bodinya kita buat. Ya, tinggal nunggu aja untuk body spare partnya ya. Tepatnya kapan kita belum tahu. Nah, oke, kita udah simpan semuanya. Terus di sini gimana? CP defense gua aja kayak gini, ganti lawan dong. Oh, ini berbagai macam ya. Jadi berbagai macam. Kita serang. Langsung. Oke. Oh, kita mendapatkan kesempatan 5 kali, brother. Kita bisa scam. Wow. Satu tim 2. Defend. Ya ampun. Kan tulisannya CP-nya 300 ya. Kita cari lagi lah. Sedang CD. Hey, CD sampai kapan? Oke, coba yang ini ya, 841. Nah, di bagian sini gua tutup nih guys. Ini kan 4 kali ya. Nah, ini adalah battlenya 4 kali. Jadi kita akan coba lagi. Kita nggak akan skip ya untuk tim A. Oke, ternyata belum gua setting, kampret. Aduh. Di sini kita akan chat. Gua buat kayak tadi. Go ahead, I got your back. Oke, lalu tim C. Kita ganti di sini satu. Oh, salah bang. Mantau gua? Oh, enggak ada. Ya ampun. 30% for you, 70% for me. Fair enough, huh? Lalu kita buat lagi, kak. Nah, ini kan kamu udah setting ya. Di sini kita bisa untuk lihat nih karakter-karakter mereka. Level 70 ini bakal auto loss. Level oh sama. Ya ampun, battle 1-nya kayak gitu. Battle 2. Battle 3. Oke. Oke lah. Biarin. Oh, ini kita bisa untuk cek lah, lihat aja ya kayak gitu dua kali lah. Oh, banyak kalau mereka double tank, gua double support di sini.
harusnya sih kondisinya menang gua ya, cuman ya karena kalah level sih guys. Ultimate nya sendiri kita bisa lihat, oke gue percepatin ya, agak lama soalnya. Oh my god, suaranya kekencengan, jadi gue kecilin terlebih dahulu untuk suaranya. Ini menang gua karena gua double super sih guys. Armor breaknya kan kena tuh. Nah kayak musuh kan terkena armor breaknya ya. Kalau tim 2 nih, tim 2 ini auto win nih kayaknya. Gua menggunakan double support juga, yaitu adalah Jesse dan juga Alice ya. Memang kalah level. Kelly ini nanti nyerang Jesse nih kayaknya, nyerang bagian depan. Bener kan? Karena menyerang depan si Alice defense ke si Jesse, Jesse ultimate. Nah dia ultimate nambah lagi darahnya, dan ultimate nya Jesse kan dia ngeheal ya, ngeheal walaupun dikit lah, dia bisa nahan hingga 5 kali putaran nih, kalian bisa lihat kan. Oke, depan udah kacau, udah kalah tuh. Loh belum kan, putaran ke-6 masih stabil dia. Oh masih hidup. Si Kelly tetap menyerang posisi itu, akhirnya kalah juga di depan. Nah oke okay, nice, udah kelepas semua itu. Fujiwara not ultimate, nice. Kelly udah kalah, lost. Oke okay, nicely, nice, bagus, sesuai dengan harapan gua. Kalau ini udah auto loss karena 3 ya, walaupun gua kondisinya bisa menang karena Avenger. Si itu kekalahan mereka kan, faksi mereka itu adalah putra alam liar, jadi lebih dominan menang winnya itu di Avenger karena penambahan 20%. Tapi ya karena kondisinya cuma 4 karakter hero tank gua, ya udah jadinya kalah ini. Ultimate nya apalagi Marlin sama si Bensol. Bensol sendiri kan area, Marlin 3 orang karakter, cuman dia nambahin satu yaitu tank broom di belakang, dikasih di belakang, jadi nggak ada DPS nya seandainya dikasih DPS lagi gitu sakit banget pastinya. Udah langsung cepet banget lah kalahnya gua. Ini kan gue kalah karena karakter ya, karakternya lost banget, levelnya juga jauh banget gitu loh. Seru juga di sini kita ganti CP, bisa penggantian berhasil nih. Nih ada lagi tim 1, tim 2, tim 3. Ini tim 3 nya kosong, tim 2 musuh kosong. Walah, ini ganti, kita harus cek dulu ya untuk arena puncak ini. Apa gua yang salah setting? Kayaknya salah setting sih gua tadi. Nah ini baru ke bagian sini. Oke, kalau udah bodinya juga udah, tinggal setting lagi. Kalau ini udah lewatin aja. Wow, kalah dong. Oke, kalah ya yang pertama ya. Ini 854 karakter mereka, ini satu, lalu tim duanya, ini tim duanya yang di sini. Tim 3 ini udah auto loss sih gua. Oke lah ya, informasinya bentar aja lah, gak usah lama-lama, yang penting kalian udah tahu ya tentang event terbaru ini juga. Dan gua akan coba untuk menyelesaikan terlebih dahulu event kali ini, dan kita akan gimana hasilnya kemudian. Oke okay, mungkin segitu aja untuk video kali ini, jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye. Thank you.